Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera sekali lagi bersama saya Nisa K untuk Mingguan Amanz. Seperti biasa, kami akan membawakan anda perkembangan menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini kita mulakan dengan pelancaran peranti Honor 8 Pro di Malaysia, iaitu peranti berkuasa daripada Honor dengan memori 6GB RAM. Ia turut dijana dengan chip high silicon Kirin 960 seumpama yang terdapat pada Huawei P10. Kapasiti bateri sebesar 4000mAh dan ditawarkan pada harga RM1,999. Pihak LG pula telah melancarkan LG Q6, LG Q6 Plus dan LG Q6A, iaitu peranti kelas pertengahan dengan fokus terhadap panel 18:9 seumpama yang hadir pada LG G6. Pihak Louis Vuitton pula telah menawarkan jam tangan pintar berasaskan Android Wear menerusi Louis Vuitton Tambour Horizon dengan penawaran harga sekitar RM10,528. Bagi yang ingin mendapatkan peranti Vivo V5 pula, harga peranti dengan memori 4GB RAM ini telah dikemas kini untuk pasaran tempatan yang mana boleh didapati pada harga RM1,099. Sementara itu, sokongan utama Windows Phone 8.1 telah ditamatkan secara rasmi mengakibatkan sekitar 70% pengguna pada platform mudah alih Windows tidak akan menerima sebarang kemas kini baru. Selain itu, pengeluar telefon mewah Virtu dilaporkan telah menutup operasi pengeluaran mereka di UK disebabkan oleh masalah hutang dengan angka sekitar £138 juta. Antara perkara yang hangat diperkatakan pada minggu ini apabila terdapat laporan saman yang dikeluarkan oleh League of Legends kepada pembangun permainan Mobile Legends atas elemen rekaan dan permainan yang lebih kurang sama. Namun pihak Mobile Legends menyangkal laporan tersebut dan mereka mempunyai hak intelektual untuk permainan yang dibangunkan oleh mereka ini. Pada arena sistem operasi Linux, aplikasi sistem Ubuntu kini ditawarkan melalui Windows Store bagi membolehkan pengguna menikmati sistem ini terus melalui Windows 10. Selain itu, Fedora 26 turut dilancarkan minggu ini dengan menampilkan kernel Linux 4.11.8 selain membolehkan pengguna memilih sejumlah pilihan persekitaran desktop termasuk GNOME. Aplikasi Spotify juga telah hadir untuk Linux namun tidak menyokong akaun percuma buat masa ini atas perisiannya kini yang masih di dalam fasa pembangunan. Pada arena aplikasi, Waze untuk iPhone kini telah membolehkan pengguna menggunakan suara sendiri dalam memberi arahan ketika menavigasi. Aplikasi WhatsApp untuk Android pula telah membenarkan pengguna mengaktifkan fungsi menghantar sebarang jenis format fail termasuk fail gambar beresolusi tinggi. Aplikasi KL2017 turut dilancarkan pada minggu ini untuk Android dan iOS bagi memudahkan pengguna mengikuti perkembangan Sukan C2017 yang berlangsung bermula 19 Ogos ini. Pihak DBKL pula telah hadir dengan aplikasi e-Drive bagi memudahkan pengguna memantau keadaan lalu lintas, melaporkan masalah jalan dan mendapatkan info tempat parkir di sekitar Kuala Lumpur. Sebelum menutup tirai Mingguan Amanz pada minggu ini, Touch & Go bakal memperkenalkan platform digital untuk jual beli pada tahun hadapan dengan kebolehan untuk menjalankan transaksi menggunakan telefon pintar. Bagi pengguna Huawei P10, kemas kini terbaru telah membolehkan pengguna menikmati fungsi seumpama live photos seperti di iPhone melalui perkenalan fungsi moving pictures. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amanz. Jangan lupa layari laman amanz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel-artikel menarik serta langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amanz. Yosh!